lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around. Andres Iniesta berpeluang reuni dengan Lionel Messi di klub Liga Amerika Serikat, Inter Miami. Tak berlebihan jika menyebut Inter Miami sebagai klub MLS paling disorot pada bursa transfer musim panas kali ini. Bagaimana tidak? Klub yang dimiliki oleh David Beckham tersebut telah berhasil mengamankan mega bintang Argentina, Lionel Messi. La decisión de que voy a ir a Miami, todavía no tengo cerrado al 100%, nos falta alguna. Namun, pergerakan Inter Miami tak berhenti sampai di situ. Klub berjuluk The Herons tersebut juga berhasil mendapatkan tanda tangan mantan rekan Lionel Messi di Barcelona, Sergio Busquets, sekaligus mantan pelatih Barca, Gerardo Martino. Belum cukup, Inter Miami seakan menjadi cabang Barcelona di Amerika Serikat. Seiring beredarnya rumor ketertarikan The Herons pada legenda hidup Barcelona, Andres Iniesta. Gelandang Spanyol itu baru-baru ini menjadi agen bebas setelah 5 tahun bermain untuk Vissel Kobe di Jepang. Namun, dia akan melanjutkan karirnya meskipun sudah mendekati usia 40 tahun. Status Iniesta sebagai salah satu teman terdekat Messi bisa menjadi keuntungan bagi Inter Miami. Jika Iniesta jadi bergabung, maka keempat pemain mantan Barca ini akan membentuk kuartet mengerikan di Inter Miami. Messi sendiri juga sudah siap menyambut kedatangan mantan rekannya tersebut. La Pulga juga sudah tak sabar untuk kembali bermain bersama di lapangan hijau. Di masa jayanya, Iniesta merupakan pilar Barcelona di lini tengah bersama Xavi Hernandez. Punya gaya main yang spesial, Iniesta menjadi salah satu pemasok assist yang penting untuk Lionel Messi. Gimana? Seru banget dong pastinya. Iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!